changing over in the moonlight. I can't kill this feeling sober, so I start to come alive. I don't know what starts to control. Oke guys, kita akan mencoba kreativitas. Nih guys, apa namanya tuh, shooting dari bawah. Ini posisi di Majenang sambil hiburan, dan ini kita berada di bawah mesin ataupun di bawah motor ini ya. Bagaimana nyotingnya? Saya tengkurap nang ngisor guys. Enggak guys, ini ya. Jadi, kita ngambil video memang dari bawah ini supaya kelihatan tuh set. Nah guys, oke, ini apa-apaan sih ya, biar rasain sensasi ya guys, sensasi pengambilan video nggak dari atas terus, tapi sekali-kali kita dari bawah. Apa benar ini di pinggirnya itu di bawah motor atau ban? Ini guys, ini bannya nih. Ini ban, tuh. Ini ban belakang. Nah, kan ini si gile, weh, si gile. Pada busikan, guys. Tuh. Ini rail. Dan ini kita sekarang berada di Bojong ya. Bojong Sari, Bojong Mores. Bojong, ya guys, ini mulia rasa. Tuh guys. Untuk hasilnya seperti apa, nanti kita lihat bareng-bareng ya guys. Karena saya pun sedikit eksperimen, ini nggak tahu hasilnya bakal seperti apa ya. Apakah akan pusing atau tidak, kita nggak tahu. Menurutmu keberundaan ge hasil enggak kumat kumat ya kalau menurut Ramdan, tapi nggak tahu ya guys, yang belum pernah kayak gedean jajal ge. Kita coba, biarkan sampai rumah. Itu alun-alun ya? Iya, mana makanan belok kanan. Oke guys, sambil melihat apakah di alun-alun itu masih ada expo atau sudah selesai. Nih guys tuh, kita ngambilnya dari sekolah. Untuk hasilnya ya nggak tahu guys, ini benar-benar saya belum pernah, dan juga untuk layarnya nggak kelihatan guys, jadi saya nggak tahu ini benar atau salahnya. Bob, kalian yang menilai sendirilah nanti ya, semoga saja sih bagus. Oke, oh. Ini shooting apa? Kayak shootingnya shooting gili guys, shooting gili perjalanan tapi dari bawah ya, enggak kayak biasanya. Biasanya kan dari atas terus, sekarang kita dari bawah nih. Oke, okay. Oh, rame yang banyak kendaraan juga ya, berkreasi lah guys. Hidup tanpa kreasi,
tanpa warna-warni itu hampa, guys. Iya. Kreasikan diri kalian sebisa mungkin. Itu. Dan untuk jalannya kayak gini, guys. Ya. Jadi banyak yang bolong-bolong. Nah, nanti kita akan coba ke alun-alun. Oke. Okay. Nah. Tuh, guys, tuh. Was. Tong apa, yo? Oh, nah. Oke, okay, guys. Nih, guys. Ayo, apa tuh? Depan ada Bu Guru. Ada SMP Islam. Depan kalian alun-alun. Nanti alun-alun belok kiri ya, guys. Oh, okay. Sempit banget. Oh, guys. Rame, guys. Kita lihat belakang, guys. Oh, guys. Depan lagi. Ini suaranya kelihatan enggak ya? Aku ngomong kayaknya kerungu apa lah, guys. Semoga pake kerungu lah. Suaranya kalah nang angin, guys. Wah. Ini terus terang kamera nabrak angin ya, guys. Kayak nampok ini. Tapi ya sudah, karena ini pengen kreasi, pengen nyoba hal yang baru, ngambil video dari bawah. Di sini ada pertigaan, kita lurus ke depan. Nah, oke. Okay. Ini tuh Wecong. Kalau belok kanan ke rumah sakit, kita belok ke kiri. Oke, okay, ini ke kiri kita berakhir, guys. Bawa mobil, bawa motor, bawa mobil. Sudah mulai ramai ya, guys. Ini sudah pada mau apa ya, ngabuburit, guys. Nih. Tuh. Ini orang-orang pada ngeliatin pada bawa apa kayak gitu mungkin ya. Gak apa-apa, guys. Tuh. Pure dari awal sampai akhir kita akan ambil video dari bawah. Hiburan. Dan ini ada bengkelnya Bogi, guys. Oke, bengkelnya Bogi, ya. Dek, mana? Dari jembatan. Bogi orang kenapa, guys, suruh ngambil motor tuh benerin kok malah nggak datang-datang, guys, tuh udah. Ini jalannya, guys, ya. Jadi kalau ambil dari bawah itu kelebihannya kalian bisa tahu jalannya itu kayak apa. Karena shootingnya ini sih. Tapi ya kembali lagi, boh, ini hasilnya gimana? Ini the real, baru kali ini saya melakukan seperti ini. Ya, jangan ditiru ya, guys, karena
ya aneh tapi nyata guys, cuma sekedar buat hiburan saja. Ini kita sudah di Margasari. Oke. Apakah kita bisa lihat yang dari belakang? Kita lihat dari belakang bisa. Kita lihat yang belakang. Lihat lagi ke depan. Kameranya ngegawangin baik kok nampok ya ini kok. Nampok. Nampok guys. Ya was, hati-hati ada pertigaan. Oke, ya sob silakan lewat dulu. Oke. Ngegas lagi. Oh guys. Ini videonya unik nanti ya. Baik. Sudah sampai MTS PP. Dan untuk sebelah kiri itu ada MAN. Oke guys, ini MAN. Sekolahan Kumien MAN Majinang, tapi sekarang sudah menjadi MAN 2 Cilacap guys. Jadi kalau saya ditanya kamu sekolahnya di mana, saya nggak di sekolah SMA karena MAN-nya wis ganti jenenge. Dulu MAN Majinang, sekarang MAN 2 Cilacap. MAN Majinangnya udah hilang guys. Jal mana ngebut? Mana ngebut karo kekuatan geng apa? Oke, kita tes kecepatan tinggi ya guys. Apakah kamera ini mampu? Oke, ini ada jeblukan guys. Oke, ini jeblukan. Nah, oke. Tidak ada geluduk. Camping. Oke. Dan sudah masuk ke kawasan Cibening. Cigaru. Bentar lagi kita sampai ke perbatasan Salem. Wah. Ini kalau saya ngambil video sendiri nggak bisa ya guys, karena susah. Ini harus ada orang yang megangin motor karena ini posisinya di kanan, kalau di kiri jelek, kalau di kanan kan masa saya nggak bisa ngegas gitu ya guys. Nah. Oke, kita sudah sampai di Alebu guys ya. Dan ini perbatasannya. Ini persis. Nah. So guys, jadi ini sudah masuk ke Alebu. Sekian. Semoga video ini bermanfaat. Maaf kata jika videonya enggak jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.